Oke, selamat datang di channel Misaki Kurumi AM. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan review rumahnya anggota-anggota Durango ya. Nah, jadi rumah pertama yang aku bakal review rumahnya Bang Tauhid ya. Nah, nih buat kalian yang mau datang ke rumahnya dia, bisa add aja Tauhid dari server Rapen Shelter ya. Ayo, jadi kita masuk dulu nih ya. Ayo Bang, masuk Bang. Oke, siap. Wih. Aku tuh kenapa mau review rumah dia karena menurut aku rumahnya tuh rapi banget ya guys. Kalian lihat tuh per ininya tuh rapi gitu. Rapi banget tuh, lihat ya desainnya tuh ya. Ini ada pot bunga gitu kan, cantik banget. Ini pot bunganya dapat dari mana nih Bang? Crafting nih semua juga bisa kayaknya. Bisa di crafting ya? Dari hunter level berapa ya? Mau sih dari skill hunter tuh Bang. Dari level 18 ya kayaknya ya. Yang tapi hunter, skill hunter kalau itu mah level ini, level berapa ini? Oh, level ini ya, berapa ini? Nggak ingat lagi. Bang Toy juga rajin menanam bunga ya, supaya dapat poin homestead. Supaya dapat kohab. Ya, kohab yang tanamin ya? Bukan, nggak ada kohab. Oh gitu. Oh ya, kohabnya belum ada ya? Ada. Nah ini buat yang mau jadi kohabnya Bang Tauhid bisa mendaftar ya. Nah jadi di sini ada ini apa nih ceritanya nih, ruang tamu apa ruang apa gitu? Ruangan outdoor gitu ya? Ngopi. Ngopi tapi biar ini Amer ya. Amer. Ada pohon kelapa dong. Ini konsepnya gimana nih Bang? Ada pohon kelapa, ada pohon maple, ada pohon ini. Kok campur-campur gitu pun. Jadi semua musim ada di sini nih. Iya semuanya ada ya, semua musim ada pohon cemara gitu. Kayak hebat banget tumbuhnya barengan. terus itu ini ada. Ini diisi biar kelihatan kosong aja sih kak. Biar iya sih. Enggak kelihatan. Iya sih, tapi rapi banget ya tuh lihat tuh. Emang diperhitungkan gitu. Diperhitungkan aku aja nggak kepikiran sih. Ini kalau meleset dikit aja saya ganti nih kak. Nah, kalau misalkan agak miring tuh ganti, kalau miring ganti. Nah, kalau misalkan ini salah satunya agak deket gitu ya saya mundurin. Oh emang detail banget ya. Kukira tadi ini ayunan loh, ternyata papilium ya. Wah bagus idenya ini, bagus. Ini tempat yang gacha jadi kayak. Nah ini jadi papilium gacha kan, yang ungu kan dapat. Terus dikasih kursi, bagus banget ya hasilnya. Kasih pas itu biar nggak kelihatan terbuka belakangnya. Iya sih, ya baru dipasangin kayak pot bunga gitu ya, jadi lebih rapi. Terus itu di sebelah sini ada jalan masuk ya, jalan bagusnya ke teras. Wah terasnya keren nih, buat party. Nah ini buat party homestead ya. Nanti kalau lagi party ajak aja Bang. Oke siap. Kemarin party nggak jadi gara-gara ada yang efek. Oh, partinya tuh harus gantian per rumah gitu kan, biar ini dapat semuanya hadiahnya. Nah kalau yang ini harusnya. Ceritanya buat melukis gitu ya? Iya buat melukis lah, buat melampiaskan pikiran. Gila sih ini semuanya udah di apa ya, maksudnya kayak ada spot-spotnya gitu ya. Bahkan rumah aku aja kayak pernah lihat ya, rumahku berantakan. Gak jelas spotnya gitu. Tapi nanti bakal ada ini, ada pet nanti mungkin bisa disiapin ya spot buat taro kandang binatang kan, kandang anjing sama kucing. Ada kandangnya itu ya, pet ya. Iya, nanti mungkin taro di belakang sini bisa ya, di belakang sini. Ya cari yang kosong aja, sekiranya kosong itu. Ini ada lope-lope. Oh iya lope-lopenya ada 3 ya. Ini juga dari gacha kan ya? Dari gacha ini asal pasang aja sih sebenarnya, yang ini asal buat nambahin itu poin tuh. Oh iya, poinnya berapa ini? Coba kita cek dulu. Poinnya, wah gede juga ya. Dikit lagi 1 juta. Nanti kita lihat dari sekarang review rumahnya ya. Ini rumahnya ini template apa gimana dah? Nah ini manual sih, nggak ada blueprint, nggak ada template.
kita bikin, saya bikin oh, manual. Kayak pantesan aku nggak pernah lihat gitu. Ya, kali bikin gitu. Emang bikinnya nggak langsung satu hari jadi sih kak ini. Kayak misalkan ada ruangannya nggak sesuai itu saya ganti. Ada yes, misalkan kalau udah bikin terus nggak enak dilihatnya saya ganti lagi. Kalau bagian depan, bagian dalam gitu, coba aja masuk. Cuman rapi-rapi banget, menurut aku rapi banget sumpah. Tapi ini nggak ada pintunya sih. Cuman bagus, bagus aja gitu walau nggak ada pintunya ya kan. Nah, ini ada ruangan lagi, teras. Kok teras sih, teras mulu ya? Ini apa namanya? Ruang tamu ah gitu. Jadi ruang tamu. Ruang tamunya, oh ini ruang makan. Kita makan dulu ya. Wah, ada makanan gathering ini sama zombie. Ya, kita makan jamur aja. Sup labu dan jamur. Ini tampilannya lebih rapi aja nih tampilannya. Nah, gak rapi dong, udah aku makan satu. Oh, bisa ditaruh lagi ya udah. Asli sih ini kerapian. Waduh, rapi banget ya, gila. Dipikirkan semua gitu. Pantesan aku tuh heran kan, kok bisa rapi banget kan waktu pertama kesini gitu. Oh, ini pintunya gacha ya dapatnya ya? Iya, ini pintu dari gacha juga. Beli apa emang pure gacha dapat gitu? Pure gacha yang gratis juga, yang free sekali gitu. Wah, seru, senang banget anjir. Aku enggak dapat. Eh, kalau kamar mandinya yang ini kerap semua ya? Oh, dia enggak sporden. Bunga-bunga ini biar lebih hidup aja sih, lebih segar gitu liatnya. Bagus sih, kayak apa ya, kayak kamar mandi hotel gitu ya. Asli ini desainnya bagus banget. Walaupun ibaratnya ya F2P gitu, tapi di per desainnya tuh apa ya, bagus gitu loh. Kayak semua tuh dimanfaatkan ya, dari mulai rumput, tanaman-tanaman gitu kan ya. Gak perlu top up lah gitu kan. Itu udah bagus sih, salah satu saya naikin skill hunter tuh kak ya, buat ngebuka tanaman pas bunga gitu tuh ya. Pull emang pull ke hunter semua berarti ya, pull ke hunter tuh. Yang lain cuma level berapa, level 7 ya, kalau hunter 11 tuh beda jauh. Ini apa namanya, ruang nonton TV gitu kan. Ini buat olahraga. Cuma di sini agak lapang masih sedikit. Loh, ini kok banyak apa di penyimpanan? Nah, ini slotnya ada berapa sih satu ini? Kalau ini slotnya kayaknya sih 25. Ini dapatnya di mana ya? Kok aku enggak ada ya? Ada kok. Di aku juga lupa sih, tapi awal-awal ada dari ya, awal-awal ya. Oh, mungkin aku enggak tertarik bikin kan. Jadi enggak aku bikin, tapi bagus ya. Kalau dijajarin gini kayak gudang gitu. Wah, ini terasnya bagus banget. Wah, ada piano. Coba kita mainin piano ya. Emang bisa? Gak bisa sih. Udah segitu aja. Malah yang pertama saya bikin tuh konsep dari belakang nih kak. Kalau misalkan kita manfaatin nih apa yang ada di sekitar nih, kayak lah ini belakangnya kan enak nih, enak buat dilihat. Yang kita bikin kayak gini. Yang kemarin kalo tuh bagus, lebih bagus kan ya, yang ada apa kincir, pohon pink gitu. Bunga ya, sama yang pohon sama itu, kincir angin kan ya. Itu sebelum pindah ke sini, cuman matahari itu dari belakang. Oh, mataharinya dari belakang ini ya. Jadi lebih gelap dari depannya tuh. Oke, sekarang kita ke lantai 2 nya nih. Wow, pool biru. Wah, kemarin aku nggak kesini nggak biru warnanya, sekarang udah biru. Bagus ya. Udah full biru. Ini upgrade-annya berapa sih ini? Upgrade yang apa? Oh, ini yang biru. Bunga. Ini apa, atap ya? Bukan ininya, lantainya, dindingnya, atapnya. Kalau atap itu udah full level 3. Jadi ini bagian bawahnya tuh warna biru nih kak. Coba ya.
Oh iya iya. Jadi ini level 3 ya. Upgrade level 3. Kalau ini masih level 2 karena level 3-nya jelek nih bagian ini floor nih, bagian lantai. Oh iya, kalau level 3 tuh kayunya emang agak apa ya? Agak kusam ya. Agak kusam gitu kayak level 1 lagi tuh. Ya mungkin nanti next dikasih ini lantai lah, paper. Wah, ini posternya sama siapa ini, teman-teman kah? Oh, teman semua ini ya. Ini ada Bang Hiu juga. Kok ganti ya? Oh, tiap ini ganti ya? Ganti, kalau tiap minggu ganti nih. Oh, pantesan. Kemarin sih sama Kak Misaki, Bang Hiu sama satunya Scoop tuh. Ini mau ngedan? Mau ngedan di sini. Dia tuh mau minta slot mulu. Udah dikasih-kasih sama Bang Yus. katanya kosong. Samping rumah ini kan kosong kan ya kan slot spotnya. Iya, ini kosong ini. Dua nih. Ya pada ini kan Eteno sama Aileen. Nah, ini teras depan sini ya, ada ini lagi kebuka. Terus itu ada ini. Wah. Ada drum. Gak bisa. Nanti aja lah aku pelajari anjir mainkan. Kayaknya aku mau beli juga gitar sama drum sama piano. Cuman 12K itu. Iya, 12K gold kan. Ini kenapa bagian ini masih kosong? Nah, itu juga masih saya pikirin sih, Kak. Ini mau diisi apa gitu. Kayaknya lebih... bagusan ini sih ya, kasih kursi gitu ya, ruang makan, ya kan? Mungkin ya, harus kasih kursi lagi nanti gitu kan, di sini. Oh ya, kayak ada yang kurang dari rumah inilah. Di bagian ini, harusnya kan bisa masuk ke dalam sini ya, enggak? Oh, ini sengaja saya tutup sih. Kayak apa ya, ini tuh bagian... yang nggak sempurna sih menurut saya. Oh gitu, jadi emang nggak dibuka ya di situnya? Nggak dibuka yang sebelah sini. Kalau dari luar gimana? Kalo coba kita lihat ya dari luar. Beran aku nggak keluar pagar. Oh, ketutup ya? Oh di ini lihat gimana sih tuh? Nggak ngerti aku desainnya anjir. Kita lihat. Oke, ya. Kita cek ini belakangnya gimana ya? Oh, belakangnya emang iya emang nggak bisa ya kalau di ini. Tinggal sedikit gitu. Tinggal sedikit size nya lagi, tinggal setengah papan. Ya sih, udah pas sih kayak gini. Nah ini kalau ini buat kalian yang mau desain rumahnya, minta ini aja ya, blueprintnya sama ini, sama Bang Tohid ya guys. Nah minta blueprintnya minimal bayar lah guys. Masa iya 5.000 ngepas banget buat beli blueprint. Bisa. Nah buat yang nanya cara minta blueprint gimana ya? Pertama kita harus gambar dulu guys. Beli aja dulu di shop itu kan ada beli blueprint ya. Ah, ini kertas kosong nanti harus digambar dulu ya, dari yang si yang punya rumah harus gambar ke sini. Nah, nanti baru kalian kasih ke teman gitulah. Nah, kalau udah kegambar gitulah kira-kira cara buatnya ya. Kita harus temanan dulu kan. Abis temanan nanti tinggal kita kasih itu kertasnya. Jadi kayak ada, jadi di kertas tuh udah ada tulisannya kayak opsi, dia bilang gini, kasih ke teman gitu. Cuman, ada pilihan gitu ya. Udah ada teman. Cuman masalahnya yang harus digambar tuh homestead-nya ini tuh bukan digambar di homestead ini, tapi harusnya digambar di dalam blueprint, kan? Digambar di dalam build. Ada kan? Jadi kalau kita buka opsi house, rumah, terus tuh kan ada kayak build, gak bangun kan. Nah, di situ harus gambarnya. Kalau nanti baru masuk ke blueprint-nya gitu lah. Ribet sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan dibayarin cuman 10 kagol, aku skip sih, capek banget. Bikin rumah capek banget. Tapi itu cara bayar goldnya gimana ya? Nah, itu pakai market. Jadi kita kayak masukin, misalkan contoh nih, kita masukin barang ungu, apa aja lah sembarang kan. Yang penting epic atau legend kan.
mau yang level berapapun kita craft gitu loh. Nanti kita kasih di situ harganya nyesuaikan sama kayak RMT gitu sih. Kalau kayak kita beli coil gitu ya. Ah iya iya benar. Masih ini aja nih kak, bagus enggak? Oke guys, kalau gitu sekian dulu ya buat review rumahnya Bang Tauhid. Buat yang mau blueprintnya atau misalkan nggak bisa dikasih ya udah kalian tiru aja lah ya, kayak gitu rumahnya pokoknya. Tuh kayak gini ya di belakang. Ini masalahnya bukan aku yang ini ya, jadi nggak bisa dibesarin gitu. Ah nih kelihatannya. Lucu banget ya kalau cewek goyang-goyang itu. Mio. Wah, bagus banget ya guys. Ah, nih kita coba pakai kamera ya. Kamera point of view. Wih, keren banget ya. Oke, kalau gitu akhir kata thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.